Mana eh? Nak pergi kat dorang ke pergi di bilik 80? Aish, kenapa Lex? Eh? Lex, ya, asal eh? Lex. Aku Lex ni. Hey, Lex ah. Lex, doh. Asal lag eh? Lag? Aish, lag pula. Aduh. Okey tak lain? Lain okey tak geng? Ada panggil Aras? Tak ada. Tak dengar. Eh lain, lain. Lain macam mana ni? Izo! Ha? Kalau kalau dia nak lah geng. Kalau dia nak, kalau dia penat, kita tak boleh. Korang kena, korang kena bantu share lagi geng, share, share. Share. View tadi ramai geng, dekat 5,000 orang kat dalam. Patutnya share kita lebih daripada 10,000 lah geng. Ikutkan. Dia lagi. Dia lagi tak? Jadi lemak malam ni sini. Ha? Jadi lemak lah. Bila sebat? Ni tak ada line lah ni. Tak ada line woi. Ha? Aku tak ada line. Aku bateri habis. Aku tak ada line lah ni. Line teruk siut sini. Buka line teruk. Bateri nak habis. Sundal bolong, sundal bolong, sundal bolong. Aku pasang katun dulu ni. Katakan pun. Ada apa kau memanggil tu? Nak kami seru tak? Eh, apa kau nak? Terkut kan? Ui, rasanya yang buatan lagi seram lah daripada original. Suzana, kamu hidup dengan aku si. Kan kau, gua dah buang kamu ke longkang. Aku datang ke Bali ingin melunaskan pinjol. Gelak eh, gelak. Gelak dia sama tu. Awik kawik-kawik ke kedingnya? Sama siap Suzana. Apanya? Oh, kamu beneran Suzana ni?
Ah, Mas Katok. Masih ingatkah kau akan diriku, Katok? Wanita. Bukan, bukan gue. Ah, lagi di-explore di mana ke? Apa nak aku? Eh, hey, tolong aku, woi. Kenapa korang lari, woi? Woi. Woi. Dan. Woi, jangan tinggal aku. Woi, nak buat ni. Awe kawe kawe kakak tanya. Apa itu? Ambil ke? Bang, di sana. Seram ke? Kenapa? Sekali lagi kita ini. Ah, tidak ada reka adikan ulah. Apakah kalian telah menemukanku? Belum. Ah, kenapa belum? Belum, sebab kamu di live enggak ke sini. Cuba tengok belakang dia. Dia punya gelak sebiji tu, Suzana. Ah, katakan betah adanya. Kak Wena, selamat malam. Adakah hidup kamu enggak tenteram? Tidak, anakku. Suara dia sebiji, weh. Kan? Suara dia dengan dia punya gelak tu. Macam mana dia punya suara sama, weh? Kok? Bapak, kok? Sini. Ya, kamu di Indonesia kan? Aku di Indonesia. Abang di mana ke? Abang di sini, di Malaysia. Malaysia? Abang ni kedai abang belah. Di belakang apa ini? Di abang ni nama dah Hanafi. Arif. Ya, Arif. Arif. Oh, bukan Arif. Bukan Arif ni lah. Kan? Tak boleh ketawa ke kadangnya? Apa itu? Terkejut bang, dia boleh berguling-guling depan kamera macam ni. Ha! Terkejut bang, dah lah seorang-seorang kat situ. Awe kawe kawe kakak tanya. Apa itu? Wih, tapi seram juga geng. Kalau malam Jumat tu ni. Susana, kamu enggak takut sendirian di situ? Ah, tidak. Lakukan semula kadangnya. Kenapa sore di sebiji tu? Ya, kali ini. Awi kawi kawi tak katanya. Ya, tak sakit gigi. Gelak dia sebiji siap. Lebih tinggi lagi. Kawi-kawi tak katanya. Agul tak katanya. Apa kawi-kawi katanya? Apa maksud dia? Kawi-kawi itu atau tahu? Cik Kodang boleh duit satu. Cuba gelak yang cuba gelak yang kecil. Gelak kecil.
satu biji siap. Ni kalau betul-betul aku jumpa macam ni berlari siap aku. Tengok mata dia. Macam Suzana tu. Sebelah explore setan, iya kakak. Sebelah itu host Malaysia yang cari hantu mereka. Okay, kita speaker geng, lepas kita explore. Kamu memang kontennya gini teruslah. Aku kontennya macam ni. Bila di sebelah ada yang mau celas aku ke kuburan, agas. Geram banget sih. Awi tak kata ini. Suzana betul. Mata dia tu macam bang. Mata dia tu macam bang. Bang kecat. Tak sakit. Aman, dah lebih dari ini. Adik, mari. Perempuan lah. Yang terkejut siapa ke? Macam mana? Yang mereka semua tengok. Tengok. Ni. Gue cubain suara kayak lu. Pasang muzik seram. Itu suara butil loh kak. Gak bisa itu aja boleh keluar. Gak bisa. Itu suara butil katanya. Kagetin lah kak katanya. Gak bisa. Kak Beleh, selamat malam. Itu boneka pocong cak om katanya. Asue katanya. Cak Alem, suara mau berak kan ya. Okay, Mumun, thank you. Terima kasih. Okay, thank you so much. Ya, nanti kita pikir lagi. Okay, bye-bye. Hui, terkejut aku. Nanti masuk lagi, bang? Itulah. Ini tengok saya ambil air, tapi basuh. Abang ambil air. Oh, tadi. Ada orang sahaja kacau lah. Tak tahu siapa, tak pernah kencing depan saya 80 sana, bang. Dia pergi kencing. Ah, dia kencing dari semalam. Boy tadi pun cakap, boy parah. Ha? Yang tadi yang abang datang kan? Ha? Itu boy parah. Dia kata bau, jadi saya siang saya tak buat. Sebab saya ambil masa ni, saya tak buat. Dia kencing dalam sel 80 tu? Luar. Oh, sebab tu dia ada air tu? Ada air tadi yang pakai sabun. Sabun abang lah, suci. Tapi pilih air ni kena rasuk. Tu anak abang tadi eh? Ha? Anak abang. Mana yang mana? Yang kecil tu. Kena rasuk ke? Ya, dia rasa bukan berbual. Ha? Buat-buat ke? Anak yang mana? Dia kecil tu semalam bawa burger bagi saya. Kan abang satu tim tadi sana. Anak saya kena rasuk? Yang mana kecil? Lelaki tu bukan anak abang. Yang mana? Itu duduk sekarang. Tak, berapa tahun tu? Semalam tinggi-tinggi ni. Oh, Allah Akbar, bukan. Terkejutnya aku. Ingatkan bubu dia cakap. Oh, bukan. Bukan abang. Bang. Oh, lelaki tu. Ayuh. Abang tu siapa? Saya lemah jantung lah abang cakap anak. Anak saya bawa anak. Ada dekat dalam, dekat luar. Kecil, 2 tahun. Saya ingat itu ayam. Lelaki tu siapa? Itu. Yang besar-besar tu. Ha. Itu takkanlah anak saya bang. Oh, muka saya macam tu. Oh, sorry lah bang. Saya ingat dulu semalam anak abang 2 orang. Kawan. Kawan. Tapi dia kena rasa benar tadi tu. Ha. Itu si nama dia Iyim. Dia maksud tadi apa? Perempuan ke lelaki? Mana dia? Tak tahu. Macam perempuan pun ada. Sebab tadi ada satu budak ni. Dia boleh nampak bang. Dia kami duduk luar pun dia kata dia suruh kita bersurai. Kita lihat satu budak kecil-kecil kan. Dia boleh berbual dengan mereka. Tapi benda tu masih dalam badan dia tadi. Diorang dah kat luar dah semua tu. Saya masuk dulu sikit abang. Ya boleh. Okey. Baik bang. Tati.